Pemirsa elektabilitas Prabowo Sandi semakin mendekati elektabilitas Jokowi Ma'ruf atau hanya berselisih 9,2 persen saja. Data itu berdasarkan hasil survei elektabilitas terbaru yang diadakan oleh median. Januari 2019 itu kurang lebih... Media Survei Nasional atau Median mengeluarkan hasil survei elektabilitas capres-capres terbaru mereka. Survei dilakukan dalam rentang waktu 6 hingga 15 Januari 2019. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.500 responden di 34 provinsi, elektabilitas kedua paslon saat ini hanya berselisih 9,2 persen. Perbedaan itu semakin tipis karena pada survei mereka di bulan November 2018, selisih elektabilitas sekitar 12 persen. Dalam surveinya, responden diberi pertanyaan jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, pasangan mana yang akan dipilih? Hasilnya 47,9 persen memilih Jokowi-Maruf, sedangkan 38,7 persen memilih Prabowo-Sandi. 13,4 persen lainnya belum menetapkan pilihan. Median menyatakan hasil survei itu menjadi peringatan bagi kedua paslon. Jadi ini warning menurut saya ya untuk apa namanya untuk uh, pasangan 01 terutama. Uh, apa namanya untuk uh, bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan suaranya. Tetapi ini juga warning juga untuk pasangan 02. <tuh> Kenapa? Karena walaupun suara Pak Prabowo Sandi itu bertambah 3 persen dari survei yang kami lakukan bulan November, tapi ini terlalu lambat. Artinya kalau uh, kita ambil secara linear saja, begitu ya, ya mungkin bisa nggak kekejar <tuh> gitu. Kalau kalau apa namanya? Kalau pertumbuhannya terlalu lambat seperti ini. Dari hasil survei itu, median menyimpulkan paslon 01 elektabilitasnya naik 0,2 persen dibanding survei November 2018. Sedangkan paslon 02 mengalami kenaikan elektabilitas lebih tinggi, yaitu 3,2 persen dibanding survei sebelumnya. Sebelumnya, sejumlah lembaga survei juga mengeluarkan hasil survei elektabilitas cawapres-cawapres. Y publika dalam surveinya tanggal 26 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019 menyatakan elektabilitas Jokowi Maruf masih unggul atas Prabowo Sandi. Paslon 01 elektabilitasnya 53,5 persen, sedangkan Paslon 02 memiliki elektabilitas 31,9 persen. Carta Politika dalam surveinya tanggal 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019 menyatakan paslon nomor urut 01 elektabilitasnya 53,2 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 memiliki elektabilitas 34,1 persen. Sedangkan dalam survei indikator politik tanggal 16 hingga 26 Desember 2018, pasangan Jokowi-Maruf unggul dengan elektabilitas 54,9 persen pasangan Prabowo Sandi memiliki elektabilitas lebih rendah, yaitu 34,8 persen. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa kita akan melihat satu persatu uh, hasil survei dari median mengenai elektabilitas masing-masing pasangan calon di Pulau Jawa. Ini survei dari bulan November 2018, kita lihat pemirsa bahwa untuk Jokowi Maruf Amin, angka surveinya mencapai 48,7 persen tingkat keterpilihannya ataupun elektabilitasnya di Pulau Jawa. Sementara Prabowo Subianto bersama Sandi hanya mampu meraih angka 32,7 persen dan tidak menjawab sebanyak 18,6 persen. Selisihnya 16 persen, pemirsa. Kita lihat bagaimana data di Januari 2019, ternyata selisihnya hanya 11,8 persen saja. Jokowi Maruf Amin, angkanya memang sedikit meningkat, yaitu menjadi 47,4 persen untuk tingkat elektabilitas di Pulau Jawa. Kemudian Prabowo Sandi, 35,6 persen untuk tingkat elektabilitasnya di Pulau Jawa dan tidak menjawab sebanyak 17 persen. Nah, ini kita lihat pemirsa data elektabilitas masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode survei dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Januari, artinya awal tahun 2016-2019 ini maksud kami, di mana Joko Widodo dan Maruf Amin memperoleh tingkat elektabilitas sebesar 47,9 persen, sementara Prabowo Sandi memperoleh tingkat elektabilitas sebanyak 38,7 persen dengan undecided voters sebanyak 13,4 persen. Artinya selisihnya hanya 9,2 persen turun dari uh, survei pada bulan November 2018 lalu, pemirsa dan kita bisa menarik sedikit kesimpulan dari hasil survei ini bahwa selisih elektabilitas dua kandidat kian menipis. Suara pasangan 02 terus tumbuh namun dengan tren melambat, tetapi suara pasangan 01 relatif stagnan. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari lembaga survei Median yang sudah mengeluarkan hasil survei mereka di awal tahun 2019 ini dari periode 6 sampai dengan pertengahan Januari 2019 ini pemirsa. Lantas, bagaimana kalau kita lihat pergerakannya dari bulan November 2018? Kita bandingkan pemirsa di bulan November tahun 2018. Selisih untuk tingkat elektabilitas masing-masing pasangan calon adalah sebesar 12,2 persen, di mana suara untuk Jokowi sebanyak 47,7 persen dan suara untuk Prabowo-Sandi ini sebanyak 35,5 persen, dengan jumlah undecided voter sebanyak 16,8 persen. Artinya, dari bulan November ke bulan Januari, terjadi peningkatan suara sebesar 0,2 persen untuk Jokowi Dodo. Maruf Amin. Sementara untuk Prabowo Sandi ini terjadi peningkatan suara sebesar 3,2 persen. Meskipun sama-sama keduanya mengalami peningkatan suara pemirsa untuk periode rentang sekitar 3 bulan, tetapi bisa kita katakan bahwa peningkatan elektabilitas suaranya berdasarkan hasil survei dari median tidaklah terlalu signifikan. Dan pemirsa kita akan membahas mengenai hasil survei dari lembaga median ini. Kami telah bergabung bersama dengan direktur eksekutif lembaga survei median yaitu ada bang Riko Marbun. Selamat sore bang Riko. Selamat sore. Kemudian juga pemirsa di lokasi yang lain juga sudah bergabung pakar politik ada bang Boni Hargen. Selamat sore bang Boni. Selamat sore Tisa. Ya sebelum ke bang Boni saya ingin tentu kepada yang melakukan survei ya, bang Riko. Bang Riko ya. sebelumnya begini. Yeah. Uh, ada hal yang perlu juga dipertanyakan, kenapa yeah. sih hasil surveinya agak cukup jauh berbeda dari lembaga survei-survei yang lain? Mm -hmm. Yang lain itu rata-rata sekitar 20%, tetapi hanya median yang hanya satu digit saja 9%. Metodenya seperti apa yang digunakan? Kalau metode sih sebenarnya ini sudah ada metode standar atau baku ya. Tapi mungkin saya bisa, saya tidak dalam posisi mm -hmm. mengkritisi lembaga survei yang lain, tetapi uh, dalam satu, berdasarkan pengalaman kami ya, median, berbeda itu tidak selamanya uh, salah bisa jadi berbeda itu justru itu yang paling benar saya ambil contoh waktu uh, survei pilgub uh, DKI beberapa tahun yang lalu saya ingat saya itu median itu satu-satunya lembaga survei yang berani mengatakan dan merilis bahwa itu ada anomali perilaku pemilih terutama uh, kuatnya uh, daya pengaruh uh, politik identitas di pilgub DKI tapi tidak ada satupun kan yang berani bicara Artinya soal yang begini, itu. hanya median um, median melakukan tentu dengan validasi yes, yang sudah itu, sesuai itu standar meskipun ada yang mempertanyakan. Sudah, sudah ada standar dan kalau kita berkaca dari pengalaman di Jawa Barat tidak selamanya banyak e, lembaga yang bersepakat itu benar juga hmm. begitu hmm. ini pada akhirnya ini kita masih harus diuji oleh waktulah nanti Uh, apa namanya situasi realnya itu hmm. seperti apa begitu? Oke, okay. tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan uh, angka survei ada perbedaan ya yeah. antara bulan November dengan bulan Januari. Kita yeah. lihat kalau di bulan Januari ini selisihnya hanya 9,2 persen. Yeah, di bulan November sekitar 12 persen. Mm -hmm. Meskipun memang suara Pak Jokowi lebih unggul daripada lebih Pak betul, Prabowo. Betul. Ini tren apa yang bisa kita baca dari sini? Jadi memang kalau melihat data-data ini itu kita bisa menyimpulkan sementara ini ya pada bulan Januari ini bahwa Pertarungan pilpres ini, ini bukan pertarungan yang uh, mudah diprediksi jauh-jauh hari. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa pertarungan ini ini adalah pertarungan yang relatif akan ketat dan menarik. Bahkan mungkin akan semakin menarik dalam dua setengah bulan ke depan. Kenapa kok bisa suara Pak Jokowi uh, kami temukan itu relatif stagnan ya, dan kemudian Pak Prabowo itu naik, tapi menurut kami kenaikannya juga harusnya bisa lebih cepat daripada itu karena berdasarkan evaluasi dari data-data kami, kami menyimpulkan ada dua logika kerja yang itu di, apa namanya, e, tidak dipenuhi oleh e, oleh kedua kedua pasangan baik 01 maupun 02. Nah 01 itu logika pertama yang di apa namanya yang mungkin harus diperbaiki itu adalah e, logika pemenuhan janji bahwa sebagai petahana itu ada blessingnya. Hmm. Tapi dalam waktu yang sama itu juga ada eh, pada waktu yang sama itu ada tagihannya. Tagih maksud saya begini, ketika seorang petahana itu memiliki program begitu ya, itu mau tidak mau berbarengan dengan itu semua itu seluruh infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk mengkapitalisasi itu sebagai elektabilitas itu terbuka dengan lebar. Okay. Sambil contoh misalnya dalam waktu dekat ini itu akan ada bansos atau bantuan desa atau okay. apapun namanya yang jumlahnya itu hampir di atas 100 triliun rupiah begitu dan itu ditarik kalau tidak salah ya itu e, dari data dari data yang ada di media massa Ditarik penyerahannya itu ke bulan Februari dan Maret. Itu, itu kan, kenapa Pak Jokowi suaranya stagnan bersama Pak Maruf Amin. Bagaimana mas, dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga? Kalau apa yang untuk membuat Pak, mereka naik like, tapi tidak uh, signifikan? Apa namanya untuk uh, Prabowo dan Sandiaga menurut saya begini. Kalau tadi Pak Jokowi itu problem pertama itu adalah ketika orang menilai bahwa kinerja ekonominya itu biasa-biasa mm -hmm. saja. Jadi berdasarkan data itu kepuasan terhadap kinerja ekonomi Pak Jokowi itu hanya 51%. Tidak tidak buruk tapi juga tidak fenomenal gitu okay. nah, Sementara Prabowo ini itu begini. Dari uh, proses kampanye yang kita lihat, itu tim Prabowo dan Prabowo Sandi sendiri itu berhasil uh, melontarkan opini atau data-data yang bisa menahan laju kepuasan orang terhadap uh, Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama, Pak Prabowo ini dianggap dari data kami itu belum mampu menampilkan dirinya sebagai figur alternatif. Orang itu butuh bukti. Orang-orang hmm. itu butuh kalau misalnya Pak Jokowi itu dianggap kurang kompeten, hmm. kalau begitu Pak Prabowo ini bagaimana bisa nggak okay. menggantikan beliau? Okay. Dan yang kedua menurut saya ini <coughs> Pak Prabowo ini salah satu kritik yang saya temukan di data ini adalah ini. Hai effortnya kalau anda ingin menantang Petahana, itu effortnya harus dua bahkan tiga kali lipat dari Petahana. Hmm. Nah kalau dari data yang kami temukan itu misalnya eh apa eh, bagaimana publik eh, disparitas pengetahuan publik terhadap kampanye Pak eh, Jokowi dan Pak Prabowo itu disparitasnya terlalu besar terlalu besar terlalu unggul Pak Jokowi di media massa selisihnya hampir 20% Oke okay. Kita coba tanyakan ya. kepada pakar politik, Bang Boni. Uh, Di sini ada hal yang cukup menarik. Kenapa suaranya memang naik, tapi agak stagnan untuk Pak Joko Widodo dan tidak signifikan untuk Pak Prabowo? Alasannya tadi kita sudah dengar bahwa alasannya adalah soal ketidakpuasan terhadap pemerintah bagi Pak Jokowi dan juga tidak terlalu terlihat menjadi calon alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk Pak Prabowo. Anda sebagai ya. pakar politik, bagaimana? Sepakat dengan ini? Ya, enggak. Sebelum saya jawab kamu, saya mau komentar dulu soal median dan kemudian hasil reportnya. Okay. Median ini saya ingat juga di 2014 cukup kontroversial. Uh, pernah mengangkat hasil survei di mana dalam 10 hari, elektabilitas kandidat itu terkoreksi 9%. Buat saya ini nggak masuk akal ya, secara apa uh, metodologi maupun uh, dari sisi akal sehat. Uh, lalu kemudian yang kedua, hasil survei ini kalau saya baca pertama ya karena saya ini kan analis politik saya membaca semua titik cara mereport hasil survei ini kelihatan median sedang melakukan leading opinion jadi menggiring opini survei biasanya itu dimulai dengan selain metodologi pemaparan variabel variabel ya bagaimana uh, Tingkat kesukaan atau dukungan terhadap kandidat berdasarkan gender, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan faktor ekonomi, dan sebagainya. Tetapi di laporan media, dia langsung pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi di 40 sekian, Pak Prabowo di 38 sekian. Lalu menariknya bahwa median ini satu-satunya lembaga yang melihat keterpautan di 9,2 persen, sementara hampir semua lembaga lain yang kredibel mengatakan. Keterpautannya di 19-20 persen. Ya. Jadi ini agak ajaib. Fakta ini ajaib atau median yang ajaib ini menjadi tanda tanya besar. Hmm. Lalu kemudian yang kedua, uh, proses leading yang dilakukan oleh median ini menurut saya agak kasar, agak vulgar. Jadi kalau uh, kasarnya, kalau medan di hire sebagai konsultan, mungkin ini cara yang kurang begitu uh, elegan. Ya, mungkin sedikit disembunyikan lah keberpihakannya pada Prabowo lalu kemudian setingkat atau tren peningkatan elektabilitas Prabowo, ini cukup ajaib 3% mari kita hitung, ini survei di Januari Pilpres tanggal 17 April masih ada Februari, Maret, April artinya dia mau mengatakan, kami sedang menggiring Anda dengan peningkatan 3% di April nanti Pak Prabowo akan berada seimbang atau menang tipis dengan Pak Jokowi. Jadi ini kelihatan rekayasanya keterlaluan. Oke. Okay. Uh, makanya bisa bilang, uh, Bung Riko kalau misalnya mau jadi konsultan 02, ya mungkin sedikit lebih elegan ini aja. Dari sisi metodologi, 01 dijaga betul ketertiban okay. uh, akademiknya. Oke, okay. Bang, uh, Bang Boni pertanyaan saya yang saya ajukan enggak. tadi, terserah, kita tahan dulu. Terserah, ya loh, uh, kita ini, tahan kan dulu politik, ini kan politik, ini kan ada wilayah kita yang terlihat, dulu. ada yang ini tidak komentar terlihat. komentar dari 01 nih, oak okay. semua nih. Kita dengar dulu. Kredibilitas media yang dipertanyakan. Begini, seperti apa Bang Bang Boni ini kan peneliti, kalau dia peneliti harusnya dia bisa statistik. tanya sama saya data-data itu. Saya kalau terkait dengan data 2014 lalu, kami punya data ya bahwa memang posisi Pak Prabowo pada saat itu, data itu diambil setelah debat ketiga. Hmm. Dan memang Pak Prabowo saat itu kalah, cuman kan beliau ini nggak pernah tanya sama saya. Hanya menyerap berita hoax yang ada dari media sosial. Yang kedua, Pak Boni juga berarti ini nggak baca rilis saya. Kalau dia baca rilis saya, di situ lengkap. Ada Mungkin elektabilitas perusia, ada baca. elektabilitas perpendidikan, kemudian right. kelebihan dan kelemahan dari masing-masing calon. Itu kami sampaikan. Apa kelebihan Pak Jokowi? Kami sampaikan. Yeah. Apa kekurangan Pak Bung Jokowi? Bung Jokowi Bung kami Bung sampaikan. Potong, Apa kelebihan okay. Pak Prabowo? Kami sampaikan. Apa kekurangan yeah. Pak Prabowo? Kami sampaikan. Oke. Okay. Soal leading yeah. ingin menggerak yeah. suaranya What's menjadi you? sama But dalam waktu tiga bulan, bagaimana? Daud bisa. Bang Boni lembaga survei tidak bisa melakukan itu. Yang harus bekerja itu pasangan calon bukan iya, gini, gini. saya. Makanya tadi Bore, saya kritik saya, begini. Saya kritik begini. Pak Baik, Prabowo itu dulu, menjanjikan, bongi. Pak Prabowo itu katanya sekarang ini hmm. menjanjikan bahwa dia akan berkampanye seribu titik. Saya katakan seribu titik itu tidak bisa memenangkan okay. menaikkan suaranya. Anda okay. baikan kalau seribu, Kali seribu aja orang yang hadir itu baru satu juta. Oke, silakan Komilih Bang 180 Boni. Pemilik 180 juta. Bang Boni silakan Bang Boni. Anda jangan tuduh saya tim saya siapa-siapa. Anda ada saya nggak ada tim bukan tim saya 0.1 ya, bukan uh, tim saya 0.2. Pertama ini harus tahu bahwa saya sudah Anda baca dulu. Saya sudah melihat dulu, Bang laporan Boni. hasil survei kamu dari tadi. Saya tidak mempersoalkan bahwa ada atau tidak variabel yang kamu sebut, tapi cara peletakan Cara peletakan kesimpulan di dalam report kamu itu kelihatan leading semua orang yang memahami statistik secara objektif, orang yang belajar statistik dengan benar. Dia tahu penarikan kesimpulan tidak ditaruh di awal dalam sebuah re analisis report, dan di sini saya melihat kamu sedang menggiring opini kelihatan. Lalu kemudian tren peningkatan Prabowo itu jelas banget ke 3 persen. Masih tersisa 3 bulan. 3 kali 3, 9 persen. Kamu mau mengatakan bahwa, eh, median mau memastikan Prabowo harus menang di 2019. Memang 9 tambah 38 itu berapa sih Pak Boni? Sementara fakta 9 yang tambah 38 oleh survei itu berapa Pak Boni? Bahwa Prabowo masih tertinggal 20 persen. Iya, 9 tambah 38 berapa Pak Boni? Prabowo itu masih tertinggal 20 persen. Jadi tidak masuk akal buat saya. Itu di atas bahwa 50 kamu melakukan sebuah sulap atau sebuah dramat survei ah, iya. yang melawan logika survei itu sendiri dan melawan logika atau common sense, melawan common sense. Buat saya apa yang ini bang sense. Sense. karena Seperti kamu apa harus bertanggung jawabannya tidak hanya kepada kepada pihak yang diuntungkan tapi kamu harus pertanggungjawabkan kepada rasionalitas publik. Common sense apa yang dilanggar ya. bang Boni? Saya kira itu. Ya ya karena agak aneh bahwa satu-satunya lembaga survei yang memunculkan sebuah ramalan tanpa berdasarkan dan melawan tren umum itu adalah median dan dengan hasil yang bisa kita prediksi arahnya kemana yaitu ingin memenangkan Prabowo mulai dari tren peningkatan Prabowo yang dia bilang 3 dan Jokowi hanya 0, sekian. Baik. Lalu uh, keterpautan 9,2 persen pada saat faktanya semua lembaga kredibel mengatakan 19 sampai 20 Oke. Okay. Jadi ini saya, saya tidak melihat keseluruhan report kamu karena kamu tidak ya, memberikan kepada publik oh, di laporan ada. bagaimana oh, proses dulu, pertanyaan dulu. Anda bilang, kita dulu. Nah, ya. Bang saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan survei pertanyaan. kamu modelnya seperti kamu apa? Kamu belum perlu baca hasil survei saya. Kamu sudah bilang ngambil ini kita berikan wow, kesempatan statistik. kepada Bang Riko dan Bang Boni. Kita harus jeda dulu terlebih dahulu. Sinar pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Dengan pemirsa sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita, kami juga masih punya beberapa slide dari hasil survei lembaga survei Median. Kita lihat pemirsa dari uh, segi media sosial, ini Median merilis bahwa Jokowi Maruf Amin uh, ini tampaknya kurang unggul di sosial media Facebook, sementara Prabowo Sandi unggul 47,6 persen di media sosial Facebook. Dan kalau kita lihat pemirsa dari Facebook, Twitter, Instagram tampaknya Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei dari median ini unggul dari uh, media sosial. Kita lihat rata-rata angkanya berada di sekitaran 50 persenan pemirsa. Nah, sementara kalau kita lihat pemirsa uh, dari lembaga survei median juga, ini rentang waktu 6 sampai 15 Januari 2019, survei elektabilitas Capres 2019. Jokowi Maruf Amin tadi sudah sempat kami lontarkan, kami sampaikan datanya di segmen sebelumnya bahwa Joko Widodo Maruf Amin lebih unggul memang tetap dengan uh, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan dari survei elektabilitas dari sejumlah lembaga survei lainnya, Y Publika pada tanggal 26 Desember sampai dengan 8 Januari 2019 menunjukkan bahwa Jokowi Maruf Amin tetap lebih unggul. Begitu juga dengan carta politika, selisih suaranya cukup jauh yaitu 53,2 persen dibandingkan dengan 34,1 persen. Dan indikator lembaga survei terakhir dari indikator menyebutkan bahwa pasangan Joko Widodo Maruf Amin lebih unggul 54,9 persen, sementara Prabowo Subianto sebesar 34,8 persen. Dengan kalau kita sampaikan juga bisa kita katakan bahwa dari sejumlah lembaga survei lainnya menunjukkan bahwa uh, jarak angka antara elektabilitas antara Joko Widodo dengan uh, Prabowo Subianto dari lembaga survei ini berkisar sekitar 19 sampai dengan 20 persen dan uh, media survei ataupun median survei ini yang memiliki lembaga uh, memiliki hasil yang cukup berbeda itu sekitar 9,2 persen. Nah sebelum menjawab mengenai hal tadi, saya berikan kesempatan kepada Mbak Boni untuk uh, menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Boni ataupun komentar Bang Boni dulu atau saya dulu uh, Bang oh, Boni okay. ya silakan jadi, di begini pertama kalau uh, saya harap <laughs> Bang Boni atau siapapun mm -hmm. itu baca dulu data surveinya mm -hmm. dibaca satu-satu jadi kesimpulan mm -hmm. itu kami taruh di setiap slide kesimpulan itu apa, uh, merupakan dari keterangan dari angka-angka yang kami dapati setiap slide contoh misalnya halo. kalau Bang Boni ini menuduh kami halo, halo. Uh, terlalu berat sebelah contoh dulu di bang. slide 30 bang itu uh, di slide ini misalnya gini, di slide elektabilitas per usia di situ kami mengatakan Pak Jokowi itu unggul telak ya unggul telak di kalangan pemilih usia tua di atas 49 tahun dan ke atas kok Bang Boni nggak bilang ini Pak Riko ini belain Jokowi ini, ini kan jelas-jelas belain Jokowi itu artinya apa? tapi pada media tidak terafiliasi dengan salah satu Oh itu tidak masangan? ada? itu tidak ada data. Ini semuanya ini, dana ini semua kami ambil sendiri. itu artinya apa? setiap data ini kami uh, sampaikan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing uh, kandidat. Terus okay. satu lagi, kalau bang Boni ini belajar matematik sederhana saja, suara pak Prabowo itu 38,7 persen. Oke. Okay. Kalau tiga kali tiga dalam tiga bulan ke depan itu 9 persen, itu baru 47. itu artinya apa? artinya Pak Prabowo itu masih kalah. Oke, silakan itu. Bang Boni. Contoh sederhana, itu artinya kalau dia belajar matematika, belajar matematika begini, begini. sederhana aja. Tiga lapan tambah Boni Begini. Silakan Bang Boni. Ya, pertama Riko nggak paham yang saya maksud. Ya, pertama Riko nggak paham yang saya maksud. Yang saya maksud itu bukan soal berapa variabel yang lu keluarkan di survei lu. Tapi cara lu melaporkan hasil survei biasanya kesimpulan utama tidak ditaruh di depan. Itu bukan kesimpulan Tetapi mas. Tapi kamu menaruhnya di depan. Bukan kesimpulan Baru kamu itu. kamu menjelaskan variabel variable lain. Itu bukan kesimpulan. Bapak kami baca lihat, lagi deh, Pak Boni iya baca itu lagi. Itu kesimpulan kamu. Itu kan penjelasan lagi. atas itu data yang dapatkan Bukan kesimpulan apa lagi. Kamu lihat dong Riko. Kamu dengar saya dulu. Itu data itu itu, itu, eh, itu eh, Riko. Oh, sini, sini, kamu baca ya, di ya, sini dong. Saya tidak saya tidak menyimpulkan apa-apa di sini. Survei saya itu bukan bukan sekali kan. Kamu langsung ke temuan. Langsung ketemuan, elektabilitas presiden nomor satu, kamu langsung keluarin. Kan poinnya di situ survei ini. Dan kamu langsung taruh di muka, itu buat saya di kepala kamu sudah ada ambisi untuk menggiring opini publik. Itu poin saya. Kalau Bukan Mas perkara berapa variabel munculkan satu di laporan. Namanya nah, 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 itu dulu, satu. Riko, itu yang satu, satu. ini yang satu. Yang kedua. Yang kedua, bicara soal tren 3% yang kamu bilang itu tidak bisa juga dihitung pasti seperti yang kamu bilang, karena kan hasil survei itu kamu bandingkan juga dengan margin of errornya, ya kan? Dan itu harus berlaku juga kepada Pak Jokowi Maruf di hasil survei kamu. Tetapi poin saya, saya kamu mau mengatakan tiga bulan ke depan tiga kali tiga itu potensi peningkatan uh, Pak Prabowo, dan dengan margin of error yang sama bisa berlaku mundur untuk Jokowi-Maruf, maka ada pengurangan sesuai dengan tren yang dia miliki sekarang. Kan kamu sedang menggiring opini itu, bahwa tidak ada itu selisih 20% seperti kata Kompas, tidak ada itu selisih 20-an sekian kata uh, uh, Saiful Mujani atau lembaga-lembaga lain. Jadi, kamu nggak bisa lagi hari ini kita membohongi publik dengan cara-cara yang vulgar macam ini. Maka yang saya bilang, kalau kamu mau nakal secara akademik, gunakan metodologi, gunakan taktik yang lebih cerdas supaya tidak kelihatan konyol. Ini konyol banget. Oke. Okay. Kamu, saya ini okay. kamu boleh marah. Masalah, tapi saya harus jujur uh, mengatakan jadi gini, demi gini. masa depan media supaya lebih layak diterima oleh publik. Kamu harus okay. koreksi. Dulu. Bang Boni, kamu kita dengar dulu. Pilgub beberapa kembali. tahun yang okay, lalu sebentar, ini. Sebentar, kita dengar dulu. Silakan. Pilgub DKI Jakarta yang fresh ya, beberapa tahun lalu. Banyak sekali lembaga survei. Ya, yang tidak menyem, yang tidak mengeluarkan fakta seperti yang median keluarkan itu contoh saja banyak sekali lembaga survei bahkan mengatakan pasangan Pak Ahok itu menang yang tadi disebutkan oleh Pak Boni itu kredibel, tapi ternyata salah. Median yang benar, mohon maaf. Median yang benar dan data itu kan bisa dilihat di mana-mana. Kemudian Jawa Barat, semua bersepakat bahwa selisihnya sekian besarnya, tapi ternyata, mohon maaf sekali, salah. Begitu maksud saya, salah itu. Jadi Semuanya tidak ada, salah. Tidak ada di dalam. Enggak, jadi maksud otak saya median begini, untuk yang dilakukan opini. yang dilakukan oleh Pak Pak Boni ini, ini ini strategi yang namanya kill the messengers. Kill the messengers. Jadi dia ingin membunuh si pembawa pesan, sementara pesannya sendiri tidak dilihat secara objektif, But you are not the tidak di, man. tidak apa namanya, tidak, tidak, tidak dianalisa secara <laughs> uh, tanpa emosi, tidak dilihat bahwa ini tidak ada. Seharusnya pasangan 01 dan pasangan 02 itu berterima kasih terhadap data ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluarkan uang untuk ini. Dan kami memang sajikan ini untuk publik. Anda supaya mengatakan publik, bahwa Bang Boni ada kill messenger? Ya kalau saya mengatakan memang begitu hmm. tuh caranya dari tadi dia bilang saya nakal, dia Mampu bilang saya begini, apa, begini. anda ah, anda saya begitu. Ini okay. nah, kan strategi kill the messenger hey, sini. Anda tidak mau bahas hey, datanya, okay. yang anda pojokkan gini, itu gini. adalah orangnya. Okay. Saya, okay. saya terlalu Baik. sering melihatnya. membantah. Saya tidak membantah dalam beberapa kasus lembaga dalam beberapa kasus lembaga survei bisa meleset. Menurut saya anda pilgub DKI Jakarta itu. lalu median Jawa Barat. benar atau tidak? Tetapi saya kemelesetannya. pilgub DKI tapi... Jakarta lalu median benar atau tidak? Kemelesetannya bung. Enggak, median benar Kamu atau tidak? Jawab dulu. Sebetulnya? Kemelesetannya hmm? itu tidak melawan kemelesetannya itu tidak melawan akal sehat. Yang kamu lakukan ini melawan akal sehat. Orang banyak mengatakan bukan, dulu saya waktu rilis pilkada DKI Jakarta, marah, melawan 20, akal sehat sama seperti Anda. 9, akhirnya kalah. Ini, kalau okay. bukan leading. Yang kedua, yang kedua, hmm? yang kedua yang harus kamu catat. Makanya saya bilang kalau mau nakal, kalau mau nakal, kalau mau jadi orang nakal, nakallah sedikit lebih terhormat. Jadi jangan nakal terlalu vulgar. Lihat periode kamu mengadakan survei ini, tanggal 6 sampai tanggal 15 itu berapa hari, Riko? 6 sampai 15, itu cuma sembilan hari. Hmm. Kamu tahu geografi Indonesia, daerah kepulauan, sekian provinsi masih kesulitan untuk diakses dalam satu Sudahlah. hari, dua hari, seluruh kabupatennya. Waktu Pilgub DKI Jakarta lalu tuh median nah, benar atau tidak? Jadi artinya proses pengumpulan data kamu, ini data ajaib. Ini data ajaib. <laughs> Yang tiba-tiba nongol di komputer atau memang data yang kamu ambil okay. di lapangan? Okay. Karena nggak masuk akal survei nasional. Ya, ini semua itu tuduhannya. diselesaikan dalam sembilan hari pengumpulan data, analisis dan reportnya. Halo, ini kebohongan <laughs> macam apa, saudara? Oke, okay, silakan bang Boni. Maksud tak. saya bahwa kan apa naskah itu banyak biasa, banyak dalam lah. Politik. Saya, saya tetapi nakal saya sedikit. Ini dia banyak Jadi banyak baca data, data okay. survei, banyak lihat okay. itu rentang pengambilan datanya itu kurang lebih berapa hari? Sebenarnya 14 hari untuk menganalisa data survei nasional. Kalau mereka memang mampu punya jaringan, punya SDM, itu, itu bisa dari berapa dilakukan. So, 1.500 responden di 34 provinsi. 34 Makanya provinsi? pertanyaan saya sederhana saja. Kan tadi saya sudah sudah sampaikan. Okay. Kalau Bang Bouni melakukan kredibilitas saya meragukan kredibilitas median. Okay. Pilgub DKI Jakarta lalu, median benar atau tidak? Median benar. Okay. okay. Pilgub DKI Jakarta lalu. Saya tahu Justru lembaga-lembaga survei lain banyak yang okay. sama. Yang lewati dalam dua hari. Termasuk Baik. Bang Boni. Bagaimana kau bisa mengumpulkan data dari seluruh Indonesia hanya Baik. dalam sembilan hari? Kumpul data, analisis, dan report dalam datang ke kantor lah, kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya kasih tahu berapa jumlahnya terima kasih Bang Boni atas waktunya. Kamu mau jadi dukun survei, bagaimana kamu membawa? Nah itu dari tadi dia bilang dukun, Bilang nakal. Oke okay, baik, ini sebenarnya terima kasih buat Indonesia atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Lagi, terima kasih ini, ini, ini. juga Makasih, bang Riko. Saya Kita saya tunggu 9. saja bagaimana hasilnya nanti setelah Pilpres ya, ya, ya 2019 bang. dari sejumlah lembaga survei yang ada apakah angkanya ada yang sama dan terima kasih sekali lagi bang Riko dan juga tadi bang Boni sudah bersama kami.